Ini adalah warna bibir favorit terbaru aku. Iya. Ah, lucu. Cakep banget deh. Ini sumpah aku tuh udah bener-bener curated semua shade dari Lip Pink Flash yang menurutku cakep-cakep banget. Dan pokoknya kalian harus nonton video ini sampai akhir. Karena ini warnanya cakep semua dan dijamin kalian pasti beli satu minimal. Enggak. Kalian pasti borong semuanya. Tonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. By the way, di setiap video aku tuh selalu ada timestamps atau menit-menit yang bisa kalian skip. Kalau kalian mau skip, gak apa-apa, skip aja. Sekarang kita langsung ke swatches-nya. Ini dia swatches-nya di tangan aku. Kalau kalian tanya favorit Kara tuh yang mana, sumpah dari semua produk lipstick Pink Flash, ini warnanya tuh udah aku pilihin yang paling bagus dan kalian pasti suka. Tapi dari sini, yang paling favorit aku itu Matte Lipstick N03, Fuzzy NU01, sama Fuzzy PK03. Yang favorite banget itu Matte Lipstick N03. Semoga membantu. Pink Flash Matte Lipstick Shade N03. Kita langsung pakai. Ini dia kalau misalnya dipakai full lips, benar-benar match banget ya sama cardigan aku hari ini. Warnanya cakep banget sih, benar-benar bikin kita cantik gitu. Aku suka banget sama warnanya. Ini adalah warna bibir favorit terbaru aku. Iya. Ah, lucu. Sekali lagi ini dia shade N03. Kita move shade berikutnya. Pink Flash Matte Lipstick Shade N06. Dia warnanya nude orange gitu ya. Nih. Ini warna aku banget sih. Warna aku banget. Definisi warna Ratu Adelia. Kalau kalian lihat aku, pasti aku most likely akan pakai shade seperti ini. Untuk si matte lipstick dari Pink Flash, ini tuh dia hasilnya matte tapi gak kering gitu ya. Ini kalau misalnya udah dipakai full lips, ini close up-nya. Dia nggak bakal bikin bibir kalian kering karena dia ada vitamin E-nya juga buat ngelembapin si bibir, tapi hasilnya tetap matte, guys. Cakep. Sekali lagi ini dia shade N06. Kita move shade berikutnya. Pink Flash Transfer Proof Max Liquid Lipstick shade NU02. Langsung pakai aja. Nah ini dia shade NU02 kalau misalnya pakai full lips, dia benar-benar cocok banget juga dan persis mirip yang biasa aku pakai shade-nya. Dan dia tuh keunggulannya transfer proof ya, benar-benar transfer proof, gak transfer kemana-mana. Ini nanti kalau udah pakai kalian tungguin ngeset aja, habis itu bakal kita tes. Ini setelah kita tunggu dia ngeset, ini benar-benar kerasa banget dia nggak bakal transfer. Aku ambil tisu, lihat ini tisunya bersih dan aku kesiniin. Tidak ada bersih, benar-benar masih stay, cakep. Sekali lagi ini dia shade NU02. Kita move shade berikutnya. Pink Flash Transfer Proof Max Liquid Lipstick shade PK02. Nih, kita pakai. Warnanya udah curated, bagus semua. Asli. Nih. Sebenernya kan warnanya tuh pink gitu ya harusnya karena depannya P. Cuman di aku tuh ada sedikit hint nge-orange gitu atau kayak pink yang warm gitu ya. Sekali lagi ini dia shade PK02. Kita move shade berikutnya. Pink Flash Double Sense 2-in-1 Jewel Ended Matte Lipstick shade M01. Karena kode depannya M itu artinya dua shade ujung-ujung ini dia matte sama transfer proof. Ini aku bakal pakai satu-satu ya. Ini aku pakai yang ujung deket logo Pink Flash dulu, yang P-nya. Pakai nih. Pokoknya enaknya kalau misalnya kalian beli yang jewel ended ini, yang double sense, kalian bakal dapat 2 shade dalam satu lipstick. Kalau kalian bawa, kalian nggak perlu bawa 2 lipstick karena literally kalian udah bawa 2 lipstick gitu. Sekali lagi, ini dia shade M01. Kita move shade berikutnya. Pink Flash Double Sense 2-in-1 Jewel Ended Matte Lipstick shade V03. Kalau depannya V, itu artinya finishnya velvet. Ini aku langsung kasih lihat side by side aja ya. Dia tuh warnanya lebih ke merah yang warm gitu. Dah, cakep banget, say. Sumpah. Aduh. Sekali lagi, ini dia shade V03. Kita move shade berikutnya. Pink Flash Oh My Gloss Lip Gloss shade G01. Dan aku mau jadiin lip gloss ini sebagai topper. Ya. Ah,
bibir aku bener-bener plump. Kalian kalau misalkan udah punya lipstick dan pengen beli lip gloss, kalian wajib banget beli si G01 ini karena dia cantik banget. Kalian harus lihat nih, aku diem dulu nih. Nih. Ini bakal aku hapus dulu, terus nanti aku bakal pakai dia sendiri karena warna dia juga sendiri cantik sebenarnya. Ini bakal aku pakai di bare lips aku, nggak pakai apa-apa. Tuh, kalian bisa lihat warnanya tuh udah ada warnanya. Kalau dipakai sendirian juga bagus banget. Dan dia wanginya tuh enak ya. Wanginya enak, segar gitu. Nih, ini dia kalau misalnya dipakai sendiri aja di bare lips dan emang warnanya udah cakep banget. Bibir aku kan pinggirannya agak hitam ya, makanya tadi sebenarnya aku pakai lip dulu. Tapi kalau misalkan gini doang juga bagus nih. Apalagi kalau misalkan bibir kalian pinggirannya agak hitam. Sekali lagi ini dia Oh My Gloss Lip Gloss shade G01. Kita mau ke shade berikutnya. Pink Flash Fuzzy Soft Velvet Matte Lip Clay shade NU01. Ini asli warnanya cantik banget dan dia lagi aku pakai sehari-hari. Kalau kalian follow aku di IG, aku lagi pakai ini paling. Nih ya, warnanya tuh nude yang super cantik menurutku. Terus aku suka juga finishnya, dia tuh soft dan gak matte-matte banget, tapi kayak velvety gitu. Dan kalian lihat aja hasilnya, lucu banget. Ini dia shade NU01 kalau misalnya pakai full lips, dan ini benar-benar lagi jadi my go to lipstick banget. Hasilnya soft, kalau misalkan aku alas pakai lip yang transfer proof atau lip yang matte banget, ini aku lagi pakai dia terus, hasilnya tuh soft, enak, gak bikin kering. Benar-benar warnanya secakep itu juga. Nih ya, aku kasih lihat close up-nya. Sekali lagi ini dia shade NU01. Kita mau fokus berikutnya. Pink Flash Fuzzy Soft Velvet Matte Lip Clay shade PK03. Kalau yang sebelumnya nude, aku pilihin kalian sekarang yang shade-nya pink. Dan ini pink-nya cakep banget. Walaupun kita warm undertone, tapi dia pink-nya bagus banget. Nih. Ih, nih ya, gimana gak cinta coba sama teksturnya. Dia tuh bener-bener nyaman banget kalau misalkan dipakai sehari-hari. Dan dia by the way bisa kalian jadiin blush dan juga eyeshadow. Nih ya, ini shade PK03 dan sumpah guys, bagus banget. Ini tuh benar-benar feminine banget. Bagus lah pokoknya. Aku benar-benar suka sama yang velvet dari Pink Flash ini. Sesuka itu lagi pakai sehari-hari. Sekali lagi ini dia shade PK03. Okay, that's all for this video. Semoga video bermanfaat. Pokoknya bisa nonton video ini, kalian harus beli satu. Tulis di bawah ya, kalian beli yang mana. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!